Pasien positif corona Jambi kembali bertambah seorang. Kali ini pemuda asal Tanjung Barat positif setelah balik dari Palembang. Kasus virus corona di Provinsi Jambi pada Rabu 2 September 2020 bertambah seorang. Total angka kasus virus corona di Jambi menjadi 303 kasus. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan penambahan pasien Iko berasal dari Kabupaten Tanjung Barat. Pasien Iko merupakan pasien 303 berjenis kelamin perempuan berumur 22 tahun berinisial DP. Pasien Iko mempunyai riwayat perjalanan dari Palembang. Diketahui dari 303 kasus COVID-19 di Jambi, 142 orang masih mendapat perawatan di ruang isolasi rumah sakit atau tempat karantina lainnya. Lalu ada pula 156 pasien sudah dinyatakan sembuh dan pasien yang sudah meninggal dunia akibat penyakit pandemi Iko sebanyak 5 orang. Liputan, Cek TV, Ngabari.